Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda perasan tak kebelakangan ni kan? Setiap minggu, boleh kata hampir setiap minggulah, mesti ada tournament e-sport. Baik untuk noob yang poyo nak jadi carry tu hinggalah yang betul-betul profesional. Dan kalau anda perasan juga, kebanyakan e-sport ni kan, kita boleh bagikan hingga 30-70 macam tu. 70 untuk mobile gaming, manakala 30 untuk PC gaming. Dan walaupun PC gamer dia tak boleh accept mobile gamer ni, sebenarnya mereka lebih kurang sama je. Mereka perlukan peripheral-peripheral yang lebih kurang sama. Tapi pada pendapat saya, untuk mobile gamer, apa yang paling penting untuk mereka ialah gaming earphone ataupun gaming headset. Dan ramai juga orang minta saya review best earphone untuk mobile gaming. Anda bersama saya Ashraf Jeffrey dalam channel YouTube Mona Lisa. Dalam video kali ini saya akan review Edifier Gaming Earbud GM3SE ni. Kita nak tengok sama ada earbud ataupun earphone ni sesuai untuk mobile, mobile friendly. Lepas tu kita nak tengok dia punya sound quality dan kita nak tengok dia punya microphone quality. Jom! Asya! To be honest, ini bukanlah sale unit. Saya dah pun buka untuk test dia punya audio quality dan juga dia punya microphone quality. Tapi saya repair balik. Saya buat perkara yang paling saya tak suka bila saya review, iaitu simpan balik. Saya memang lemah gila bab simpan ni, tapi saya cuba yang terbaik supaya anda dapat feeling first impression yang bagus bila saya unbox Edifier GM3SE ni. Kenapa saya repack balik? Sebab di dalam ni ada banyak gila accessory yang Edifier offer kepada kita. So benda ni saya kena tunjuk kepada anda. Kita unbox dulu. Okay, ini dia kotak untuk Edifier GM3SE Gaming Earbud ni. Logo Edifier ada dekat atas ni. Kemudian dia ada highlight dia punya audio plug ni sebab dia berbentuk L. Lepas tu ada kita nampak microphone. Ini dia dua earphone dan ada inline controller. Okey, kita letak tepi dulu kotak ni lah. Kita letak tepi dulu kotak ni. Tengok dalam kotak ada kotak. Memang premium habislah Edifier GM3SE ni. Kita buka yang ni dulu. Wah, so ada manual. Buku manual, kita takkan baca juga sampai bila-bila. Dia ada bagi kepada kita pouch untuk kita simpan Edifier punya earphone di dalam ni. Kemudian, tengok, saya dah cakap saya cuba packing yang terbaik tapi saya tertinggal packing untuk dia punya microphone. Packing balik. Wow, ada microphone lah. So, dekat sini kita ada boom mic. Kita ada boom mic untuk Edifier GM3SE ni. Dan kita boleh nampak ada dua earphone. Kita buka di bahagian ni. Ada dia bagi kepada kita ear tip ni, jenis yang ada kepak macam tu. Ada pemegang telinga. Then kita ada juga yang biasa punya. So dia ada bagi tiga lah. Ada saiz M, L dan S. Untuk yang kepak ni lah. Yang tip biasa ni dia just bagi dua kepada kita. Then dia ada bagi clip untuk kita clip dekat kita punya baju ke mana-mana ke. Dalam ni tengok. Okay, kita ada kita punya earphone. Oh, okay. Kita ada splitter untuk kegunaan desktop, untuk kegunaan kita punya PC. So dia bagi satu splitter. Panjang splitter ni lebih kurang dalam 70 cm macam tu. Letak tepi juga. Dan kita ada kita punya earphone lah, ataupun dekat Edifier ni dia panggil sebagai earbuds. Dan ini dia, dia sudah pun letak yang wing punya, yang ada kepak macam tu. Ini belah kanan dan ini belah kiri. Kita ada inline controller. Dekat inline controller ni ada satu button untuk kita jawab call. Lepas tu untuk control kita punya music dan juga untuk guna Google Assistant ataupun Bixby lah. Lepas tu kita ada volume button up and down. Dan ini dia earbud belah kiri. Earbud belah kiri. Dekat earbud belah kiri ni kita boleh cucuk kita punya microphone. Boom mic ni kita boleh cucuk dekat sini. Pam. Macam ni. Salah satu perkara penting dekat Edifier GM3SE ni ialah dia punya audio jack. Sebab dia punya audio jack ni dia buat berbentuk L supaya tak mengganggu bila kita guna main game. Okay, ini dia barang-barang yang kita akan dapat kalau kita beli Edifier GM3SE Gaming Earbuds ni. Dia punya kotak ada 2 biji. Lepas tu kita akan dapat pouch, kita akan dapat ear tips yang berbentuk biasa. Kita akan dapat clip juga. Di dalam tu ada clip. Lepas tu kita dapat ear tip yang berbentuk ada kepak
kompak gitu, lebih stabil, lebih kukuh untuk pegang kita punya telinga. Dan kita dapat boom mic, lagi kita akan dapat earphone, of course, sebab kita beli earphone. So memanglah kita akan dapat earphone kan, takkan kita dapat gaming PC pula. Lepas tu dia punya earphone ni, dia punya audio jack berbentuk L, dan juga dia berdatang kepada kita splitter. Gabungan sepanjang antara gaming earphone ni dengan dia punya splitter ni, kalau kita gabungkan, dia akan jadi lebih kurang dalam 2 meter macam tu. Sesuai lah kalau kita nak guna untuk PC juga. Suara yang anda dengar sekarang, saya record guna boom mic yang ada di earbud kiri ni. Sebenarnya Edifier GM3SE ni, dia datang dengan 2 biji mikrofon, satu boom mic yang ada dekat earbud kiri ni. Macho gila kot, dekat earphone ada boom mic, babe. Macu gila. Satu lagi ada dekat inline microphone ni lah. Saya tak nak ulas bab kualiti microphone dulu. Saya nak tengok dia punya kualiti audio. Kalau ikutkan Edifier kata GM3SE ni dikhaskan untuk gaming. Tapi saya tak nak ulas bab gaming lagi. Saya nak ulas tentang lagu. Saya guna earphone ni untuk dengar lagu Despacito, Alan Walker dan banyak lagi. Saya berani jamin kepada anda dia punya audio kualiti tak flat. Kita dapat dengar bunyi treble dan juga bunyi bass. Dan kalau kita compare antara treble dan bass ni, bunyi bass lagi kuat. Mungkin disebabkan earphone ni jenis gaming, that's why dia punya bass tu lagi kuat. Bila kita dengar bunyi letupan, dia lagi real lah. Cuma saya tak boleh kata kualiti audio untuk earphone ni bagus, sebab ada sesetengah part bila kita dengar lagu tu, bunyi dia tu kalau orang Terengganu sebut nyeki. Oh, saya tak pasti lah dalam bahasa Melayu baku apa kita sebut. Tapi ada sesetengah part tu, bunyi dia sangat nyaring hingga kan kita rasa annoying gila. That's why kalau anda nak beli Edifier Gaming Earbud GM3SE ni semata-mata untuk dengar lagu, seriously anda sedang bazirkan duit anda. Alright, suara yang anda dengar sekarang, saya record guna mikrofon yang ada dekat inline controller. Nah, anda boleh tengok boom mic saya dah cabut, dia tak berfungsi secara wireless. Tapi kita balik kepada topik asal kita, iaitu audio quality kalau kita guna untuk my game. Saya dah test earphone ni dengan dua platform, satu PC dan satu lagi mobile. Untuk PC saya test dengan Apex Legends saja, manakala untuk mobile saya test dengan PUBG Mobile, lepas tu Grand Chase dan Mobile Legend. Untuk Apex Legends dan juga PUBG ni, saya ada sedikit kehairanan. Oh, sepatutnya dengan bass yang kuat macam ni, bunyi tembakan tu sepatutnya padu. Oh, boom 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 kan. Tapi bila saya tembak orang, saya dengar guna earphone GM3SE ni, bunyi dia klepek klepek klepek. Saya tak pasti kenapa, tapi itulah pengalaman saya. Saya tak pasti orang lain, tapi saya kena share apa yang saya dengar, apa yang saya rasa kan. Tapi bunyi bom, bunyi tembakan yang apa, bunyi tembakan orang dari luar, bunyi tu padu. Oh, saya pun memang hairan gila bab ni lah. Then bab stereo pula, bunyi kanan kiri yang tu tak dapat dinafikan, memang bagus gila. Kita dapat detect enemy datang dari belah kanan ataupun enemy datang daripada belah kiri. That's why senang gila untuk saya dapat chicken dinner lah. Kalau kita main game macam Grand Chase ataupun Mobile Legend, audio dia memang best gila. Itu yang saya boleh bagi tahu. Kemudian tentang kualiti mikrofon, anda dah dengar kualiti daripada boom mic ni, anda pun dah dengar kualiti mikrofon daripada inline controller ni. Apa yang saya boleh kata, dan saya yakin anda pun bersetuju dengan saya, kualiti mikrofon dia padu gila. Seriously, dia punya clarity memang jelas. Kalau anda tanya saya antara 1 hingga 10 bintang, berapa bintang saya berani bagi untuk mikrofon ni, saya berani bagi 9 bintang, babe. So, untuk Edifier GM3SE ni, kalau anda beli semata-mata untuk dengar lagu, seriously saya tak recommend. Kalau anda nak guna untuk my game, okey lah. Lagi-lagi dia ada mikrofon yang memang best gila, yang memang padu gila ni kan. Harga untuk Edifier GM3SE ni ialah RM149. Anda boleh beli di Lazada, anda boleh beli dekat Shopee dengan harga mungkin lebih murah lagi kan. Okey, itu saja daripada saya. Kalau anda suka dengan video ni, jangan lupa untuk tekan butang like. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Mona Lisa, dan jangan lupa untuk follow saya di Instagram. Jangan cucuk di bulan puasa, nanti batal puasa. Dengan earphone tak ada masalah, kecuali masuk dalam sangatlah. Okey, kalau anda ada sebarang soalan, cadangan atau apa-apa saja, anda boleh tulis di ruangan komen di bawah. Bereboh, jumpa lagi. Ya, 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 ya.